Selamat pagi sahabat channel Desa Mulyasari, sahabat hidroponik semuanya. Sekarang saya akan berbagi cara memakai pupuk atau nutrisi AB Mix untuk hidroponik. Di sini saya memakai Hidrojet, namun secara umum AB Mix ini sama saja, terdiri dari nutrisi A dan nutrisi B. Bila Anda membeli pupuk AB Mix seperti ini, di dalamnya itu sudah ada dua bagian pupuk, nutrisi A dan B. Pemakaiannya, jadi pupuk ini tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam net pot hidroponik, harus kita jadikan pekatan dulu. Jadi untuk memakai pupuk AB Mix ini, pertama ubah pupuk menjadi pekatan. Ini untuk pupuk yang 250 gram ini bisa kita buat menjadi pekatan sebanyak 500 ml atau setengah liter. Dan dari setengah liter itu bisa kita gunakan untuk berliter-liter air. Sekarang yang Anda butuhkan adalah botol plastik bekas untuk melarutkan nutrisi A dan nutrisi B. Untuk menghindari lupa atau salah simpan, sebaiknya di botolnya Anda beri nama. A, nutrisi strawberry. B. Ini pupuk A, kita masukkan ke botol. Sekarang kita masukkan ke sini. Sangat penting jangan sampai unsur mikronya ini terlewat. Jadi ini harus dilakukan juga di botol B. Jangan sampai salah masuk ke botol A ya. Tahap berikutnya yaitu menambah air. Bila Anda mengisi penuh botolnya dengan air, maka jumlahnya menjadi 600 ml. Sementara air yang dibutuhkan hanya 500 ml, jadi isi kurang lebih sampai pada garis ini. Atau bila Anda memiliki gelas ukur, sebaiknya gunakan gelas ukur agar akurat airnya 500 ml. Sekarang kita beri air. Setelah diisi air seperti ini, Anda hanya perlu mengocoknya perlahan-lahan sampai nutrisinya benar-benar larut. Pastikan semua pupuk larut dengan sempurna.
jika Anda lihat yang B ini warnanya hijau, sementara yang A warnanya bening atau agak putih. Jadi, agak putih atau bening putih. Bila telah selesai, ini namanya sudah menjadi pekatan. Pekatan ini bisa Anda gunakan langsung untuk keperluan nutrisi hidroponik. Caranya adalah dengan menambahkan ukurannya, sebenarnya ada 3 ml, 5 ml, akan tetapi saya biasanya menambahkan satu tutup ini untuk 1 liter. Jadi 1 liter air saya kasih 1 tutup, dan seterusnya. Kalau 2 liter berarti 2 tutup. Begitu pun untuk yang nutrisi airnya. Sekian sharing mengenai cara memakai nutrisi hidroponik Abiomix A dan B. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa berbagi.